program vaksin COVID-19 di Balai Desa Wadeng Kabupaten Gresik. Kerjasama Resimen Artileri 2, Pasmar 2, Pos Marinir, TNI Angkatan Laut dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Saya mengucapkan terima kasih pada Marinir Angkatan Laut yang sudah kerjasama dengan Kabupaten Gresik, khususnya kalau di Gresik yang mengurusi vaksinasi adalah Dinas Kesehatan, untuk memvaksinasi masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik, karena Gresik menginginkan segera ada herd immunity, yaitu 70% dari penduduk Kabupaten Gresik sudah terimunisasi. Ya, pada kesempatan pagi ini kita di Desa Wadeng, Kabupaten Gresik, pelaksanaan perintah dari pimpinan TNI Angkatan Laut dan pimpinan Korps Marinir dalam rangka untuk akselerasi program pemerintah vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan pagi ini kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 1.200 dosis vaksin AstraZeneca. Dari jajaran TNI AL dengan Korps Marinir mendapat perintah dari Bapak Kepala Angkatan Laut untuk melaksanakan vaksinasi di desa-desa maritim dan desa-desa pesisir. Hal ini diharapkan bisa menimbulkan herd immunity atau kekebalan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan nantinya membuat Indonesia merdeka dari COVID-19. Saya sudah divaksin. Banyak personil marinir masih. Jadi menambah semangat ya, menambah semangat Pak. Oke. Suasana baru juga. Suasana baru tempat. Layanannya juga luar biasa dan istimewa. Kami senang bisa divaksin dan rasanya nggak sakit. Harapannya semua warga bisa mendapatkan vaksin sehingga pandemi ini berakhir dan kehidupan normal kembali. Terima kasih Korps Marinir TNI AL atas pelaksanaan program vaksin di Desa Wadeng ini. Terima kasih. Dadah.